Hey, balik lagi di channel Ican Supian. Nah, guys, jadi tadi habis selesai acara kebetulan lagi Subang, ya udah kita mampir dulu ke Modasi. Sama Onita. Yang nanya, "Bah, nah bikin motor langsung tarik langsung juara-juara wae dah. Kurang nyerah lagi kurang guys kita mah." Wih, aku sempurna tuh. Kebetulan itu. Kebetulannya. Betul. Kemarin best time motor aku tuh berapa? 7466. Ya, sangat unik. Nah ini juga sama Matic 155 ya. Iya. Punya siapa ini, A? Punya Sumber Water, PRS ini. Tuh rangkaian lagi. Ya. Ini lagi diapain? Lagi repair, Pak. Ganti naon? Ini habis apa ganti perklep kecil sama apa namanya? Ganti sehat. Ganti sehat. Kalau orang lain mau bikin bisa sih, ya. Sarua moal. Insyaallah sama, pengennya sama gitu kan. Berapa sih ya kalau bikin satu mesin? DM aja lah. DM-nya? DM Modasi aja. Tuh. Yang nanya kan lo baru nanya ke Abi, Berasi bikin mesin di Modasi. DM aja. Budget pelajar kok. Bener. Budget pelajar. Tuh, budgetnya bisa menyesuaikan, menyesuaikan. Ya. Menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Itu lokasinya ada di Subang. Nah, si Cikaum gitu. Cikaum. Cikaum mana sih? Cikaum. Ini di Tanjung Sari. Kan aya barat, aya Cikaum, Tanjung Sari timur. Oh, Pinong. Pinong. Nah, guys. Ini bengkelnya gini, guys. Pada kampung berantakan bengkelnya juga. Berantakan. Walaupun kampung tapi enggak kampungan. Nah. Season-season yang kemarin kan vlog ya. Sekarang aku pengen nanya-nanya spek, boleh enggak? Boleh. Matic 155. Ini kan sama kayak yang aku enggak ini speknya? Sama. Sama ya? Sama. Oh, beda gitu. Ada sih perbedaan paling dari kompresi kayak gitu. Ini kan banyak motor Modasi kan ada yang Dewa Tani. Mm-hmm. Ada yang ini WR, ada yang aku, ada yang Jocel. Itu tuh semuanya tuh speknya tuh sama apa beda? Beda-beda sih. Beda-bedanya kan dari segi apa ya namanya segi karakternya apa tapi rata-rata tamernya semua sama gitu kan palingnya berbeda dari kompresi terus cam paling gitu terus apa ya namanya hasil plow hasil paling plow. Yang berbeda itu doang sebenarnya naon sih spesial bisa kenceng gitu sama aja sih sebenarnya apa mungkin ya kebetulan ukurannya pas mungkin versinya gitu kebutuhannya mungkin pas gitu kebetulan wah ini perklepnya pakai apa ini perklepnya kita pakai MTN MTN yang 34 yang buat harian iya yang apa sih yang serat yang tipe 002 ya PL 002 yang tipe 002 cam bikin sendiri cam, ya. Ini headnya ya diameter X lurus ya iya oke sudah X lurus headnya klepnya 3025 klep 3025 tuh piston 58,5 pakai merek apa motowan guys 500 ribuan ya ya pas setengah kertasnya pakai naon kertasnya pakai KPY enggak dirobah-robah gitu ada dirobah sih dimodif ada dimodif gitu. Tapi rahasia ya berarti total aksesornya sabara ya 154 tuh bahkan 155 lagi kurang ya tapi motornya bisa 74 iya. Kemarin yang lewatannya udah 73 ya iya 73 guys. Rasio standar rasio standar naon deui atunya anu ditanyakeun deui sasimpel eta iya sama aja sih pengapian sidaena selalu pake naon ah BRT yang nomor nanti pake rektor gitu nu di mapping ya BRT juga ibaratnya masih mampu sih pak masih mampunya ibaratnya simpel lagi simpel colok 500 ribuan simpel lah ibaratnya kita nggak usah apa ya mapping atau apa gitu kan ibarat gitu ya speknya berarti naik setruk iya
naik ke truk. Berapa? 57,4. 57,4 berarti naiknya 1,2. 1,2. Berarti kabeh motor 1,2 atau ayeuna beda? Ada yang 1 mili, ada yang 1 mili, ada yang oh, jadi nyoba ah ini. Tergantung nyoba. Kan karakternya misalkan oh ini karakter bawahnya gimana. Terus misalkan kalau misalkan bawahnya gini, oh naikin setrupnya jadi 1,2 gitu. Ada yang 1 mili gitu. Sama aja sih sebenarnya temernya. Tapi ciri khas pasti we. Wah, mata jauh medasi. Namun berbicara bite gitu kan. Kebetulan aja, Bah. Lagi pas gitu. Kebetulan. Wah, mau guys. Rumah lorornya pakai apa? Pakai KPI. Oh, masih bawaan motor. Iya. Kan biasanya kan ada yang pakai KPB ya, enggak pakai, masih pakai KPI. Kalau speed di belakang, nak? Speed di belakang masih orisinil. Cuman pernya pakai Kitako. Oh, per-peran doang diganti. Kampas yang gitu-gitu mangkok masih standar. Masih standar. Tadi kukuma, tadi pupu, tenawang. Enggak, masih ori. Tuh, standar, guys. Namun, berbicara angka-angka kem boleh tak? Iya, boleh. Durasinya pakai berapa? Ini 278 yang in. Oh, udahlah, segitu aja lah. Durasi weh hungkul tong di teateng. Berarti lebih ke nunjen tarik itu finishing lah merenya. Ya sesuai kebutuhannya sih, Bah. Jadi kan faktor kebutuhannya yang dibutuhkan kayak kompresinya berapa. Ini kompresinya berapa ini? Ini 15 bar. 15. Yang aku? Yang Abah itu 15.6. Di kepala 15. Berarti enggak jauh sih, enggak jauh dari sini. Bahan bakar masih bensol. Masih bensol. Irit, guys. Karbu 32. Karbu 32 pakai Uma ya? Uma. Pakai Uma. Tuh yang aku juga kemarin teh mun repair oke, sebenarnya iritnya ya tergantung ini sih. Kalau repair ringan paling ganti ring seher gitu. Per klep kemarin abis melanjangan 250.000 sekitar palingnya gitu perawatannya guys. Kalau kalau servis besar ya kayak misalkan sekian balap stangnya udah kena, paling kita ganti stang seher gitu. Kalau misalkan kebutuhannya gitu tergantung apa sih yang, kalau yang masih bagus paling ganti ring doang, sama sil klep, soper klep, paling itu doang gitu kan. Itu yes. Jadi perawatannya tidak seperti yang kalian bayar, oh mahal motor balap perawatannya, itu oke jadinya ya. Justru yang bikin motor balap mahal tuh riset banyaknya, risetnya yang bikin mahal. Jadi motor teh gak ketemu time nanti yang ayo we ganti spek. Didinya banyak keluar duit. Tapi kalau udah ketemu settingan yang pas mah ya insyaallah lah sama. Kalau bikin motor sebenarnya sama sih, ibaratnya spare partnya juga apa ya, mungkin umum sama yang dipakai sama yang lain kan. Cuman yang paling dibedain itu paling ya ukurannya ukuran paling gitu kan. Sama kompresi paling gitu kan, sama durasi paling yang gitu doang gitu kan. Rangka bikin sendiri? Rangka kebetulan bikin sendiri. Guys, rangka. Yang aku aja itu perubahannya drastis banget ah. Yang kemarin ya. Kan pertama di kesiniin kan masih rangka prem standar. Iya. Itu tapnya masih 80. Pernah 79 tapi enggak konstan nih, enggak. Pas sini ada sekitar 4 bulan, 3 bulan. 4 bulan, 3 bulan. 4 bulanan lah. 4 bulanan lah kebetulan. Karena nyantai menya enggak gawe adanya. 4 bulan hidup Ryan setting balap langsung kedua. Langsung pertama 77. Iya. 77 dulu langsung ke 75. 75. 75, 74 sekarang. Itu udah langsung drastis guys perubahannya guys. Gitu ya, guys. Kebetulan ketemu risetannya itu enak, jadi enggak rewel motornya. Gak rewel. Gitu. Nanti kita bakal balap juga tanggal 24 di Brigitnya. Iya. Dan tanggal 31. Tanggal 31 di SID. Bukan SID, tapi di Timor, di Timor. Di Timor. Enggak, maksudnya event atau event SID? Event-nya kita-kita. Kalau oh, kita-kita. Bukan SID, kita-kita guys. Event-nya. Di Timor teh yang tempat nyetingnya. Iya, tempat nyeting. Cikampek. Ah, ramaikan guys, penyelam. Intinya mah tanggal 24 eta ramaikan mah di Brigit. Karena Kakang bakal balap di situ banyak motor. Itu paling guys, kalau berbicara spek mah kan banyak penasaran aja. Naon sih spesialnya motor modasi buat bisa kencang gitu.
sama aja sebenarnya. Sama aja. Balik lagi ke ya ukurannya, ukuran lah. Harus meren ngepas gitu ya. Ya. Terus kebutuhannya, kebutuhannya sama finishing akhirnya. Finishing akhirnya. Ini udah malam juga, ini bentar lagi mau pulang. Awan nih, nuhunnya. Siap, sama-sama bang, udah mampir. Nanti aku mau review yang Dewa Tani. Oke. Okay. Ini kan yang WR udah nih, yeah. Kebetulan lagi diturunin mesinnya ya. Oke. Yeah. Oke. Okay. Okay. Dadah.